Bagi warga kota yang memilih untuk menggunakan perkhidmatan kereta api, sebanyak 120,000 tiket diperuntukkan sempena cuti Tahun Baru Cina dan terkini 80,000 tiket untuk perkhidmatan KTMB Intercity dan ETS telah habis dijual. Dan menurut pengurus kanan pemasaran dan perhubungan pelanggan KTMB, Muhammad Nordin Kimi, bagi laluan antara bandar pihak KTMB akan membuat penambahan coach bergantung kepada kemampuan semasa. Walaubagaimanapun, bagi memenuhi keperluan penumpang yang akan menggunakan perkhidmatan kami di saat akhir, ya, KTM Intercity terutamanya akan menyediakan seboleh mungkin, ya, akan cuba mengadakan kos-kos tambahan pada setiap tren kami. Walaubagaimanapun, penambahan ini akan dilakukan setiap hari, ya, pada hari jalanan. Jadi para penumpang yang belum mempunyai tiket atau belum membeli tiket bolehlah mendapatkan perkhidmatan perjalanan mereka pada hari-hari perjalanan. Menurutnya, penutupan laluan ke Pantai Timur yang kini dalam proses pembaikan ekoran banjir baru-baru ini turut menjejaskan operasi perkhidmatan KTMB. Laluan tersebut ditutup bermula 22 Disember tahun lalu sehingga diberitahu kelak. Kita tahu juga waktu cuti-cuti sebegini panjang, pelancong-pelancong akan berjalan ke Taman Negara. Dalam kita keadaan begini, kita mengalami kekurangan atau penurunan hasil. Walaupun harapan kami terdapatnya anjakan penumpang-penumpang yang mula mengarah atau pelancong-pelancong mengisi musim percutian mereka untuk ke Pantai Barat.